Namanya Pak Afiong. Cina. Pagi-pagi Pak Afiong ini datang sama Kiai Subki. Selamat pagi Pak Kiai. Ah, selamat pagi Piong. Ada apa Pak Piong? Aku sini minta doa ha. Minta doa apa? Doa cepat kaya. Kata Pak Kiai, kita beda Tuhan. Tak apa, Tuhan aku tak baik, siapa tahu Tuhan Pak Kiai baik. Semoga Allah merahmati Kiai Subki. Jadi macam manalah? Ah, terserah Pak Kiai lah, yang penting aku kaya ha. Aku dok, kau dulu kan kaya, Yong. Itulah Tuhan aku tak baik ha. Dulu aku kaya, uang aku banyak, toko aku banyak. Sekarang aku jadi bangkrut ah. Jadi macam manalah? Ah, minta doa lah. Kiai Subki bilang, udahlah Yong, kalau kau mau, yakin, bacalah Fatihah. Ah. Bapak banyak, kau baca 1000. Api yang tak tahu apa itu Fatihah, Kesub kita tahu apakah Ayong ini percaya apa enggak. Api yang balik, Kesub ki senyum, tak mungkin lah dia baca itu, kata Kiai kan. 2 tahun berselang, Pak Ustaz, Api yang datang. Selamat sore Pak Kiai. Sore? Kamu siapa ya? Api yang, Api yang, Api yang. Api yang mana? Dulu aku yang minta doa sama Pak Kiai, ha? Hah? Kau sekarang? Aku jadi kaya, ha? Kiai bingung. Serius, Yong? Ah. Kau dulu baca apa? Pak Kiai suruh aku baca Fatihah, oh? Iya. Aku suruh baca 1000. Kau baca? Aku baca, oh? Macam mana kau baca? Fatihah, 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 Fatihah. Kaget Kiai, serius Yong? Nah, aku jadi kaya oh. Masa Pak Kiai tak yakin sama Tuhan? Apa kata kayak gedabel kon gitu kan? Kiai yang ngajarin gak kaya-kaya, Cina yang diajarin kaya duluan. Jadi Kiai mikir, aku yang salah apa Tuhan yang kasih salah ini?